Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia channel Marul Oke, kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara membuat pecak ikan bumbu kacang. Ini mantap banget nih rasanya. Simak videonya sampai habis ya. Apa aja yang perlu disiapkan? Ya, yang namanya pecak ikan udah pasti kita harus menyiapkan ikan dulu ya. Ikan dicuci ya, disiangin sampai bersih. Setelah itu kita goreng ikannya. Di sini saya memakai ikan mas dan ikan mujair nih ya. Alhamdulillah. Kita goreng. Terserah ya sukanya ya, apakah itu ikan digoreng sampai garing atau sedang-sedang aja ya. Lalu siapkan biji kacang tanah dan kita goreng juga ya. Digoreng-goreng sampai dia warnanya berubah ke coklat-coklatan. Lalu siapkan bawang merah, bawang putih, cabai dan jahe disangrai ya. Setelah disangrai, kita siap-siap ulek dan campurkan dengan gula merah, garam dan micin secukupnya ya. Nanti diulek-ulek, digabung dengan kacang tanah yang tadi sudah kita goreng. Jika sudah halus seperti ini nih, tambahkan jeruk nipis biar seger ya. Nah, ini udah enak nih dipandangin ya. Sudah dicampurkan jeruk nipis, lalu kita guyurkan bumbu ke atas ikan yang sudah kita goreng. Beuh, ini mantap banget guys, bener mantap banget ini, subhanallah. Ini makanan favorit saya juga nih, pecak ikan bumbu kacang. Mantap, luar biasa, enak, pasti ketagihan guys. Jika sudah seperti ini, maka pecak ikan bumbu kacang sudah siap disajikan. Oke, kita nikmati ya. Selamat mencoba dan tunggu video selanjutnya.